Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alamin Wassalatu wassalamu Ala rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi Wa man tabi'ahum bi Ila yamiddin amma baan. Saudaraku, mari kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW Untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW Kita akan membaca sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi karya Syekh Muhammad Nazrul Al-Albani rahimahullah jilid kedua hadis nomor 1905 mari kita buka jilid kedua di halaman 344 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis ini diriwayatkan sahabat sahabat Abu, uh, Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Abi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal. qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis nomor 1905 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda thalathun tiga hal thalatu da'awatin tiga doa mustajabatun yang dikabulkan thalatu da'awatin mustajabatun tiga doa yang dikabulkan la syakka tidak tidak diragukan lagi doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watul mazlum yang pertama, doa orang yang tertolimi. Yang kedua, wa da'watul musafiri, doa orang musafir yang berpergian. Yang ketiga, wa da'watul walidi ala waladi, doa orang tua kepada anaknya. Doa ayah, doa ibu kepada anaknya. Kita membaca penjelasan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsud da'awatin mustajabatun la syakka Tiga doa yang dikabulkan. Tidak diragukan lagi doa ini dikabulkan. La syakka Tidak diragukan lagi. Pertama, da'watul madlum. Doa orang yang terdzalimi. Yang kedua, wada'watul musafir. Doa orang musafir. Wada'watul walid ala waladi. Doa orang tua kepada anaknya. Kita membaca penjelasan hadis ini. Fi hadal hadis Bayanu ba'adid da'watil mustajabah. Dalam hadis ini, terdapat keterangan tentang doa-doa yang dikabulkan. Haitu yakulu an-nabiyu s.a.w. Di mana Nabi s.a.w. bersabda. Talatu da'awatin Tiga doa Mustajabatun Yang dikabulkan La syakka bihinna Tidak diragukan lagi Tiga doa yang dikabulkan Ay Inna allaha yistajibu Li thalathati anwa'in Li, thal li thalathati anwa'in min Minad da'awati Yakinan Wala yarudduha abadan Yaitu Allah SWT mengabulkan Tiga macam atau tiga bentuk doa ini tidak dilakukan lagi. Tidak ditolak doa ini. Pertama, da'watul madlum. Ayat da'watul ula. Doa yang pertama adalah da'wah doa orang yang terdolimi. Allati istajibu Allahulaha. Ayat da'watul ula. Ayat da'watul ula. Allati istajibu Allahulaha. Walaya rudduha abadan. Iza da'al madlum. Jika seorang yang terdolimi berdoa. Iza al madlum. Jika orang yang terdolimi berdoa. Berdoa kepada siapa? Al-ladhi dolamahu. Kepada mereka yang mendoliminya. Kepada orang yang mendoliminya. Wa inna istajibulahu. Wa la yarudduhu. Allah akan mengabulkan. Tidak menolaknya. Wa da'watul musafir. Wa da'watul thaniyah alati istajibullahu laha. Wa la yarudduha ha abadan. Yang kedua. Doa musafir. Doa yang tidak ditolak oleh Allah. da'watul musafir wa huwa fi halis safar yaitu doa seorang yang dalam keadaan dia bepergian walam yarji ba'ad. belum pulang bi syarti an yakuna safaruhu laysa fi amrihi fi amrin muharram dengan syarat kepergiannya itu bukan hal yang maksiat bukan hal yang diharamkan kemudian yang ketiga wa da'watul wa da'watul walidi ala walidi ay wa ad'watu tsalitsa allati istajibu Allahu laha wa la yarudduha abadan ida da'a alwalid jika seorang ayah berdoa ala walidi bihaqqin ya dengan mendoakan anaknya ida aqahu jika seorang orang tua mendoakan anaknya anaknya durhaka kepadanya Aulamahu atau anaknya mendolimi dia, aulamiyabarahu atau anaknya tidak berbuat biru walidin, berbuat baik kepadanya. anaknya tidak memberikan hak-hak yang harus diberikan kepada orang tua. Wa maka tatkala orang tua berdoa mendoakan anaknya. Fa inna Allah yastajibu lahu wa la yaruddu da'watahu abadan. Allah akan mengabulkan doanya. Wa qawluhu al-walid. Dan sabda Rasulullah SAW, doa ayah, al-walid ayah. Yashmal al-um. Maka ini mencakup juga ibu. ya Yashmal um, al-um, al-umma aydan. Wa qila lam tutgaril walidah. Mendapat yang lain. Tidak disebutkan kata ibu di sini doa ibu kepada anaknya gitu ya. Lianna Karena hak seorang ibu itu lebih besar. Wa maka doa seorang ibu. Aula an lahu Lebih utama untuk dikabulkan oleh Allah SWT. Maka kita harus berhati-hati. Tadkala anak kita tidak taat kepada kita. Tidak memberikan kebaikan kepada kita. Durhaka kepada kita. Maka kita mendoakan kebaikan menjaga lisan, menjaga doa agar Allah SWT mengabulkan doa-doa kebaikan dari lisan kita. Saudaraku, wabil hadis dalam hadis ini, fi iktari fi safar li Kita diberitakan untuk banyak berdoa tatkala kita bepergian, berdikir, berdoa. tahdhir Dan dalam hadis ini peringatan agar kita tidak berbuat zalim. agar kita tidak durhaka kepada kedua orang tua. Dan marilah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi rahmat kepada kita, mengampuni kita, memberi rahmat kepada keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita. Senantiasa keluar dari lisan kita kata-kata doa kebaikan. Ya Allah, ampunlah dosa kami. Belia rahmat kepada kedua orang tua kami. Belia rahmat kepada anak-anak kami, keluarga kami. Belia berikan, berikanlah rahmat kepada kaum muslimin dan muslimah. Ampunlah kami semua ya Allah. Amin ya rabbal alamin.